Halo, selamat datang dalam channel YouTube Dr. Yoli, di mana kamu bisa melihat aksi lucu hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nantikan terus tayangan YouTube dari Dr. Yoli. Oke, sahabat satwa, kali ini kita akan membahas hewan yang lucu namun gemaskan yang berasal dari Amerika Latin yang bernama alpaka. Alpaka dengan nama ilmiah Ficuna pacos atau Lama pacos merupakan hewan dengan status konservasi dengan risiko rendah. Artinya, hewan ini tidak dilindungi. Hewan ini memiliki berat berkisar antara 55 hingga 65 kilogram dengan jenis pakan berupa rumput dan hay atau hijauan yang diawetkan. Alpaka memiliki jangka waktu hidup selama lebih kurang 15 hingga 20 tahun. Hewan ini memiliki ukuran tubuh berkisar antara 81 hingga 99 kilogram. Tahukah kamu? Alpaka merupakan satwa yang berasal dari pegunungan berawa dari bagian selatan Kolombia dan Ekuador Selatan hingga bagian utara Chile dan Argentina. Alpaka merupakan spesies keluarga unta paling kecil dan sering dikelirukan sebagai lama. Tetapi, alpaka berukuran lebih kecil dan memiliki warna yang lebih bervariasi dibandingkan dengan lama. Alpaka digunakan sebagai hewan ternak dan lebih sering dimanfaatkan sebagai hewan penghasil benang wol. Karena alpaka memiliki bulu yang lebih halus dan tidak menimbulkan iritasi kulit. Alpaka merupakan hewan yang hidup secara berkelompok dan berkomunikasi dengan bahasa tubuh dan vokalisasi seperti mendengung, menggerutu, menjerit, melengking, berdecak, dan dengus. Ya, sekianlah informasi terkait hewan yang lucu dan menggemaskan yang bernama alpaka. Terus dukung, nantikan, dan tonton channel YouTube Dr. Yoli. Pada channel ini, kamu akan mendapatkan informasi terkait dengan satwa liar dan satwa eksotik lainnya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Karena dukungan kamu akan membantu kami untuk memproduksi lebih banyak lagi informasi yang menarik. Oke, salam lestari dan bye-bye.